Kan kita salah sekalian. Oke. Tiga-tiganya sudah kita ada. Kita jadi kayak murid yang bingung gitu ya. Karena nomor 10 apaan? C semua. Karena by draft. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung lihat kenyataan dan faktanya di dalam game EVOS Legends versus Bigatron Alpha. Nah, ini dia Land of Down Dreams ada di bagian tengah dan benar aja menjadi seorang tank. Yes, benar banget, benar bukan sembarang benar. Dream sudah berada di garis depan. Ripo akan menggunakan Yuzhong dengan skin bionik ya. Berarti akan ada bahan taman benda tumpul untuk kali ini, Profesor dan juga Papua. Bahan benda tumpul. Kayaknya ya udah ngebuka aja satu buah visi di depan sana. Duluan memilih untuk melakukan arah purple buff terlebih dahulu. Ripo dengan pasifnya tapi Clover. Ternyata Profesor Baxia. Salah. Iya. Ternyata. Clover menggunakan Baxia. Belum lagi dengan adanya auto NOD yang dia milikin. Pasti akan terpotong tapi orange buffnya. Dicoba untuk Dreams. Akankah dia berhasil? Sementara untuk Darkness masih berhasil untuk mundur. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Dreams. Kayaknya berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan damage dari para pemain tim EVOS Legends. Dan Wana nama dari Pontini. Berhasil mendapatkan farming terlebih dahulu. Ripo sedikit kewalahan dengan adanya NOD gratis atau Deadly Blade gratis yang dimiliki oleh seorang Clover di arah bottom lane. Dia gak bisa terlalu perkasa. Memainin pasifnya juga masih berasa ketahan banget 40. Iya, sementara Rexy di bagian tengah pun hampir aja di dash oleh seorang Marty Lane. Tepat berada depannya, bisa Arrow masih bisa dielakin. Dikejar dengan ejector, tapi Dreams-nya, weh, ngasih shock terapi dong. Bahkan Dreams-nya dikira Shenbu untuk ke depan, tapi dia ke arah belakang. Dipaksa, udah ada satu soul bloom di sana karena dia tahu KYY-nya. Itu entah kenapa Dreams dengan screening dan apa ya, mirroring kayak gitu, dia meminimalisir one biar nggak ke bawah. Benar. Karena dia tahu Ripo-nya kalah. Sama satu lagi, ini dia tahu banget dari Dreams udah nggak ada flicker dari seorang Jawhead. Jadi dia untuk head-to-head segala macam, dia pun berani. Benar. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan Rainbow di arah top lane pun masih coba untuk memberikan damage terhadap seorang anti-mage. Belum bisa dibilang menang, belum bisa dibilang kalah. Dan mandiri Turtle Camp tadi kita sudah lihat udah bakal coba dicolek oleh para pemain dari tim EVOS 40. Iya benar sekali, di area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb langsung aja nabrak arah Jawhead-nya. Pasifnya sesaat lagi akan langsung muncul Dragon Tail langsung dikeluarkan begitu aja. First Blood berhasil didapatkan dari Jawhead. Karena Dana saya udah gak punya flicker lagi, langsung ada dua yang ternyata belum ada. Masih level 3 Clover menuju ke seorang Dreams. Bakal coba dipaksa Brans bakal take over Turtle untuk kali ini. Diamankan oleh seorang Dreams. What a play from Dreams, dia benar-benar berada di garis depan. Iya, direlain aja sama EVOS ya. Walaupun tadi satu orangnya yaitu Jawhead udah terkena, semuanya sepertinya ya udah kita relain dulu yang ini. Nantinya untuk yang kedua kita akan setup jauh lebih baik lagi. Sementara untuk Clover hanya menyisakan satu bar HP. Sebelumnya udah ada 1, 2, 3 orang yang udah setup langsung. Ini mau dipaksa. Bakal coba lihat ada Cycling White dan lihat Wellbringer belum dikeluarkan. Bahkan hanya Jekundo saja bisa menumbangkan satu orang Clover di bottom lane. Dan meanwhile, dari top lane sana anti-mage mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Dan Brans pun masih bisa bertahan 40 di jungle. Nah, namun di bagian atas sana Meteor Shower dikeluarkan. Ada Uranus juga yang udah langsung nge-cutting dan juga ada Wave. Oh my god, what are you doing, Dream? Satu lele berhasil dimakan, Dream. Siapa yang cita-citanya makan lele? Aku, Kak. Nah, 40 dan itemnya di menit yang ketiga, Profesor. Silakan. Aku terkejut malah Rainbow mau bikin resep ke arah NOD langsung. Iya. Capek pak masalahnya mau kayaknya. Mau gak mau kayaknya dia bakal coba di boss dan dia sepertinya mencoba memaksimalkan team connection ya. Maksudnya dia bakal paksa dari Kaya dan juga Brans. Lihat damage nya sakit. Oh my god. Satu hit terakhir basic attack dari seorang Brans. Menemukan seorang anti-mage di menit yang ketiga. Sudah didapatkan NOD. Rainbow maling dari mana? Sedangkan di depan sana. Darkness Blinker udah dipakai lagi dan lagi. Hanya untuk mundur dari seorang Darkness. Dan Iwan anak mak dari Pontini memilih untuk farming terlebih dahulu, Profesor. Entah kenapa tadi menit yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Mystery Shop. Atau Magic Match Emblem yang meminimalisir harga dari shop sendiri. Ini dimanfaatkan banget dengan 3 menit awal di gold lane. Tapi kali ini team fight masih berlanjut tanpa adanya henti. Namun perbedaan gold sudah mulai kelihatan ke arah 2 K network. Walaupun gap dari killnya hanya 2. Perbedaannya adalah lihat gold sheet turretnya. Ini rontok banget satu-satu. Satu lagi, anti-match ini gak bisa berbuat banyak. Enggak. Anti-match gak bisa berbuat banyak sekali. Iya udah NOD. Cepet amat 3 menit 30 detik NOD. Udah NOD satu lagi. KY-nya GB juga. Dia ke atas-atas. Dan ini yang dibilang sama Profesor Kabin. Kenapa enggak roaming ke arah gold lane-nya, The Mandiri, Turtle Camp tadi udah mulai dicolek. Brans kayaknya bakal nge-take over Turtle kali ini tanpa ada kontes sama sekali. Malah
Ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy. Duel dengan sekarang Rexy. Apa yang terjadi? Blinker dari keluarga dan hantaman benda kumpul dari bottom lane. Ripo udah mulai kemana-mana menuju ke arah Wan. Anak mak dari Pontini memilih untuk kabur terlebih dahulu 40. Iya, masih aja kabur untuk EVOS untuk yang sekarang. Tapi di bagian bawah kayaknya mereka harus merelakan satu outer turret karena udah nggak kondusif lagi. Ada pergerakan dari beberapa orang dari Bigetron Alpha yang langsung mengarah ke outer turret tersebut. Di bagian atas pun ternyata belum ada inisiat yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pasif banget permainan dari EVOS. Dan Mountain Shocker telah dibuka kali ini. Membuka vision para pemain dari EVOS Legend. Ada anti-mage di sana. Di arah red buff ini dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Wan dan Amak pun sepertinya nggak bakal bisa jemput anti-mage. Harus pulang. Anti-mage nggak pulang. Bakal bisa di take over. Dan hanya satu The Way of Dragon berhasil menyelamatkan satu buah red buff. No. Purify. Diambil oleh seorang KYY. Dibandingkan iya. Harus diambil oleh seorang Brats. Kali ini diambil oleh Wan. Satu poin termakan di arah mid, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana, tapi Dreams bersama KYY dan juga Ripo nggak berhasil mengamankan posisi dari seorang Brans. Apa yang terjadi tadi di area mid ya, Bransnya mendadak menghilang Bung Gabe. Iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba, oh what, Brans tumbang dan ini hyper versus hyper, jungler versus jungler. Ini yang bakal mengerikan kalau misalkan nanti junglernya bakal mengadu damage, tapi lihat damage dari anti-match yang benar-benar kelabakan. Oh, anti-match kelabakan di arah top lane dan Rainbow bakal membantu pergerakan. Nah, suaranya Call of Duty anti-match nggak bakal bisa barbar, ditambah lagi di arah top lane udah ada seorang Ripo di bottom lane dapetin satu buah turret. Distraction-nya bagus dari seorang anti-match. Dia tahu dia nggak kuat, dia nggak barbar, tapi dia harus memancing keributan di arah top lane. Oke, di bagian tengah juga nih pertarungan antara kedua support system yang dimiliki oleh masing-masing tim pun belum berakhir hanya saja. Untuk Wan-Wan-nya ataupun Wan-Wan lagi udah ada Chang'e di bagian tengah yang berpindah dari top lane-nya. Sejak kapan Wan-Wan naik bulan? Iya, maaf Bapak. Dari river lane ya kan? Kalau Wan-Wan naik bulan, itu namanya Chang'e. Chang'wan ya? Chang'wan, iya. Mandiri Turtle Game kembali lagi. Tapi di posisi yang menit yang ke-6, kayaknya Wan lebih beruntung kali ini akan mendapatkan kembali duit. Karena belakang kayaknya bakal coba ditumpangin, tapi ternyata Dres. Duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan seorang Wan di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh Wan. Anak mak dari Pontini. Ini kill Dexter. Wah. Dan hampir aja, tapi di bagian tengah udah ada serangan yang langsung dilakukan. Begitu aja Flicker tadi. Langsung ejector ke bagian belakang. Tapi untuk Baksianya masih ingin lebih ditabrak langsung dengan adanya Yuzhong. Langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka, dimandiin Meteor Shower. Pedih banget, tapi ternyata untuk Lover masih ngenebein sejauh ini. Lah. Hujan api, malah bapak kau hujan api. Hampir saja menumpahkan Clover. Untung masih ada roda-roda gerigi. Flicker telah dikeluarkan. Wan udah gak bisa blessing duet. Tapi lihat masih coba dipasang oleh seorang Ribo. Masih pengen nyala. Dan Ribo gak bisa berbuat banyak. Wan berhasil menumpahkan seorang Ribo bersama dengan seorang Zapdos di arah mid-lane. Tapi harus ditukar dengan adanya turret di arah tier satunya. Iya, belum lagi Ripo tadi udah mengaktifkan juga pengen spell yang dia gunakan, tapi ternyata itu pun gak sanggup untuk menahan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Wan. Belum lagi stack yang udah dia milikin, blazing dia langsung dikeluarkan begitu aja. Rainbow mau kemana kamu, nah sedikit lagi SP yang dia milikin. Hilang sudah untuk Rainbow, tapi untuk Lover harus mundur lagi. Rainbow langsung disambit piring tetangga. Wan memilih untuk mendapatkan Lita Wander terlebih dahulu. Wan punya retribution. Wan bisa ngambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Bigetron Alpha. Kalau Wan mau, tapi sepertinya enggak. Wan memilih untuk farming terlebih dahulu. Karena hero powernya terdipaksakan posisi belakang. Wan ternyata enggak balik kembali. Retribution is real. Diamankan oleh seorang Wan. Wow. Aku kira dia enggak bakal masuk loh Profesor. The real Thief Wan ya, ini kali ini ya. Ada 4 hero di situ sih. Kayak mungkin banget untuk di kontes sama Bigetron Alpha. Sementara kalau dari damage taken, yes masuk akal banget anti-match malah banyak banget damage. Cuma aku mungkin concern nanti ya kalau misalkan udah mulai ke late game. Ini anti-match harus lebih disiplin untuk menggunakan purify-nya. Benar. Ketika dia tidak merasa terancam, jangan sampai kayak di awal game dia menggunakan purify dan ketika dia digengking untuk kedua kalinya dia hilang. Iya, benar sekali. Ada CC yang cukup banyak kayak ada Dream juga, kayaknya juga bisa menggunakan CC. Iya, Cycling Eagle. Cycling Eagle. Kok au? Kayak dia burung elang, Pak. Burung elang kayak gimana bunyinya? Cuma burung nuri. Udah ini kita ribut gegara suara burung lagi nih. Golden Staff udah diamankan oleh Wan secara langsung. Sementara di bagian tengah kita lihat. Rexy langsung coba diamankan bersama dengan Meteor Shower. Mandi semua warna player. Tapi anti-match di sana bersama dengan Wan berhasil menumpahkan dua player. Wan coba dikejar. Ribo mengejar di bulan-bulanan. Hantaman pada tubuh senjata gak bisa memberikan damage. Dan langsung ada pengen sekarang belakang. Clover masih bisa bertahan. Di sana Brass-nya coba dipaksa dan ditumpahkan. Double kill. 4 player hilang. Dan dari ini Papuluk. Bigetron harus mundur terlebih dahulu. Seperti bukan war tadi di bagian tengah mendadak mereka langsung bertemu aja menjalin silaturahmi, tapi ternyata
Terjadi peperangan, adanya blazing dan langsung dikeluarkan oleh One. Itu on point dan objektif banget, berhasil mengirimkan 4 player dari Bigatron Alpha menghilang dan harus menunggu di base-nya. Yes, dan retribution-nya kali ini dia nggak ada, tapi pasti diamankan One. Tanpa basa-basi, lane-nya di arah mid kayaknya bakal coba di-freeze. Wah, ini jungle-nya udah mau habis nih. Nah, enggak, dia cuma harusnya sih ngambil doang ya jungle buat jalan untuk ke arah purple. Ke satu lele dimakan oleh Sandrit. Dreams ini peka banget ya. Dilihat-lihat pakai apanya? Pakai sandpool untuk lelenya. Ya. Makannya selalu pas mulu dan item yang sudah dapatkan di menit yang ke-10. Silakan Profesor. Iya, entah kenapa kalau misalkan melihat item kayak gini, perbandingannya head to head dari One dan juga Brands ini nggak adil banget, apalagi semenjak Brands sudah tumbang 2 kali. Sementara One belum tumbang. Oke, dipaksa dengan flickernya Brands ditumbangkan. Nah, Ripo masih coba bertahan. Tapi ada Clover mencoba untuk menjemput maut ajal dari seorang Ripo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak lu terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Short skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Yep. Tapi ingat, dari Ripo masih punya naga, masih punya Blade-Dragon Form. Purify telah dikeluarkan, tidak masuk lane. Bapak Luther Hormat sudah mulai muncul. Ternyata ini Bitter Turret kali ini, Fafulu. Iya, benar sekali. Belum terlihat untuk sejauh ini. Udah cukup berkumpul aja ngamain untuk sekarang. Uranus sudah dipukul mundur. Jawetnya juga belum ada ejector yang terjadi. Tapi siapa pukul yang dilepar di sana reaksinya? Berhasil memberikan garuda. Ripo masih bertahan dan bahkan mati. Second wave dragon yang baik dari seorang Chris. Mendapatkan seorang Iwana nama dari Poltini. Molten Joker, Duel Dragon. Dan ternyata One menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legend. Di tengah kerumunan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah One-nya. Sebuah pergerakan yang sangat baik dari Dream. Freestyle dulu, boss. Langsung di arah depan, nanti mes damage-nya terlalu banyak, gak bisa ditahan. Uranus, fighter dengan regen yang cukup banyak. Ternyata Brans. Damage yang lebih besar dibandingkan defense atau ketahanan badan dari seorang Kunde. Oke, sementara Dream dengan ada Cyclone Ice, siapakah yang akan terkena? Enggak, ternyata Jet Kundo masih bisa digocek anti-mate. Mau jadi Neymar sekarang, siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Clover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang KIA, maka menjadi pilihan bersama dengan Clover. Lihat, Clover ternyata enggak. Menunjukkan seorang Brass, Brass tertangkap dengan Cyclone Ice. Langsung ditumbangkan begitu saja. Tiga orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana, mencoba untuk kabur dari seorang Dream, menjemput dari KIA. Dan anti-mate mengganti pergerakan. Di arah top lane, flicker dari Rexy. Duta jomblo pro player masih berubah satu poin taban. Tersisa tiga player saja, sorry dua player dari tim. Ya, Gator Alpha di arah bottom lane. Anti-mage nyelondong boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Wey, kakaknya sopan-sopannya buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Trail yang dikeluarkan oleh Ripo, tersedot juga darahnya. Wave minion pun langsung ada di mandi dengan ada meteor shower. Kita lihat aja bagaimana ke efektivitas Ripo terkena ini. Lele seorang duta jomblo pro player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang jomblo mengeker dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikeker. Dan EVOS Legend take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations 1-0 EVOS Legends. Wow, itu lihat tuh duta jomblo.